Sini. Merata, merata. Ini mandor ya, mau jual ini mandor ini. Iya, sahabat-sahabat tani di seluruh Bali, di Indonesia, ini kita melakukan penyemprotan yang kedua. Setelah dua minggu, yang pertama kita lakukan penyemprotan. Tapi ini nutrisi pupuk daunnya berbeda. Yang kemarin. Ya, ini hari ini kita melakukan penyemprotan tahap ketiga dan juga penyemprotan. Nah, pada tahap penyemprotan tahap ketiga ini kita pakai tower ya, tempat air 100 liter. Ini untuk 60 pohon durian yang besar-besar yang umur 14 tahun. Yang 1111 kita pakai 6 MKP. MKP 4 bungkus yang 1 kilo ini ya. MKP 2 bungkus. Terus kita campur dengan antrakol fungisida. Ini untuk yang 100 kita campur 2 bungkus yang 500 gram. Ini fungsinya untuk mengalihkan jamur ya. Terus saya pakai insektisidanya Kurakron. Ada Kurakron yang 500 liter. Kita pakai ini ya, 3 tapi 1 liter tengah. Terus saya pakai stiker, saya potongan stiker ya, perekat ya, bahan perekat perata dan pembasah ya. Terus stiker 5 liter saya campur juga pendimek ya, pendimek ya, isinya 5 liter ya, isi regannya. Dan ini penalti ya, penalti ini cuma saya sekedar aja ya. Ini campuran dari 1100 liter untuk pohon 60 pohon ya, yang sebesar ya, ya umur yang 14 tahun ya. Ini kemiang kan, diameternya hampir 90 ya. Jelasan untuk penyemprotan tahap ketiga untuk pembungaan ini sudah ada keluar bunga. Terima kasih. Oh, bonus. Oh, bonus. Ajuh, booster. 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 Nah, ini saya lagi melakukan pemupukan pohon durian yang sebanyak 60 pohon. Pemupukan kita lakukan sampai di bawah kanopi pohon durian. Dan juga ada kita lakukan penaburan. Pupuk yang saya pakai Mutiara Proporsional sebanyak 125 kg dan DGW plus DE 25 kg, jadi totalnya 150 kg. Nah, setiap pohonnya saya kasih yang berdiameter 40 cm saya kasih 2 kg. Yang 50 cm sampai 60 cm saya kasih 3 kg. Karena pohonnya tidak sama besar kecilnya, tidak sama. Nah, ini adalah pemupukan yang ketiga kalinya setelah musim, setelah buah durian habis.
Ambil dek. Ah, ambil dek lu. Tuang kemalen. Tuang kemalen. Top.